Sahabat Jempol, jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya menguasai jurus kelit, seluk, tonjok, timpa, dan 17 jurus lainnya, siswa Cimandek Setiakawan yang berada di desa Bangsal Sari, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, juga bisa berbagi 225 nasi kotak untuk warga duafa dan tukang becak yang berada di sekitar pasar Bangsal Sari sebagai wujud dari kepedulian atas pandemi COVID-19 yang sedang melanda pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021 siang. Menurut pengasuh Persatuan Pencak Cimande Indonesia, Setiakawan Alim Sugondo, kegiatan itu merupakan bentuk kepeduliannya terhadap situasi pandemi yang sedang dialami bersama. Terlebih, saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, banyak warga yang terdampak dan mengalami kesulitan. Karenanya, kami mencoba berbuat dengan berbagi sesuai dengan kemampuan yang kami bisa lakukan, ujarnya. Kegiatan berbagi itu juga sebagai sarana untuk melatih kepekaan anak didiknya, ujar Alim Sugondo, dalam menyikapi kesusahan yang sedang dialami oleh orang lain. Tampak sebanyak 20 anak didiknya bersemangat membagi-bagikan nasi kotak. Di samping berlatih fisik, anak-anak juga berlatih peduli kepada sesamanya, ujar Alim. Sepertinya, Alim tak pernah lelah melanjutkan semangat warisan orang tuanya. Sejak sepeninggal orang tuanya 12 tahun silam, praktis Alim menjadi pewaris melanjutkan merawat budaya leluhur itu dengan menyebarluaskan ajaran silat tradisional Cimande. Kini sudah ada lebih dari 60 siswanya yang berlatih pencak silat Cimande di bawah asuhannya. Kami hanya melanjutkan pesan orang tua. Mesti sebenarnya belumlah tuntas, tapi kami tetap bersemangat ingin berbuat, katanya merendah. Baginya, kependekaran dalam silat Cimande bukanlah ditunjukkan dengan sikap yang berlebihan, melainkan bagaimana membangun mental anak didiknya menjadi manusia yang mewarisi akhlak sebagaimana ajaran para leluhur. Kami memahami Cimande sebagai ajaran yang mengedepankan etika, ujar pria yang dikenal dengan jargon selagi positifnya itu. Demikian sahabat Jempol, dimanapun Anda berada, sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.